Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sika, menggelar aksi donor darah bertempat di Aula Kantor Imigrasi Maumere, pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Kegiatan yang diikuti oleh pegawai dari Imigrasi Maumere dan Rutan Maumere tersebut, merupakan salah satu acara dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Imigrasi ke-73. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Pelesen Markus, menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas partisipasi para pegawai imigrasi kelas 2 TPI Maumere, serta partisipan lain yang berasal dari Rutan Maumere dan PPNPL. Lebih lanjut, Pelesen mengatakan bahwa acara donor darah ini akan diadakan setiap tahunnya di kantor imigrasi kelas 2 Maumere, sebagai wujud kepedulian imigrasi Maumere kepada masyarakat Kabupaten Sika. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan dalam bakti sosial donor darah kali ini, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Sika. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!